Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bi. Selamat pagi, guys. Sekarang kita mau perjalanan ke Surabaya. Ini tuh jam 6.15. Ini kita berangkatnya pagi-pagi karena perjalanan dari rumah kita ke Surabaya itu sekitar 3 jam. Oke. Mau ngapain sih kita ke Surabaya? Lihat terus keseruan kita ya. Jadi di video ini nanti kalian bakal tahu kita ngapain di Surabaya. Begitu. Oke? Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Untuk ngedukung channel kita supaya kita lebih semangat lagi dalam pembuatan videonya. Oke? Halo guys, kita jalan-jalan muter-muter Surabaya, guys. Kita lihat jalan-jalannya di kota Surabaya. Surabaya juga ada, guys. Orang nggak pakai helm ada aja. Lihat itu di sisi sebelah kanan ada yang nggak pakai helm. Laki-laki dan perempuan, guys, masih ada, guys. Tuh, nenek motor sebelah kanan tuh. Kemana ini? Kita ambil jalur di tengah aja, takut di sebelah kanan ada orang mau muter balik, kita susah. Mau ngambil jalur sebelah kiri, takut kiri jalan terus, mendingan di tengah lebih aman. Suasananya lumayan padat. Di lampu merah, jaga jarak, jangan terlalu dekat. Stop. Sampai roda belakang nggak kelihatan, guys. Wis cukup sampai ini. Kita itu ke Surabaya itu mau vaksin yang ketiga kali. Jadi kita sudah vaksin yang ketiga, guys. Aduh, nggak bisa kamera depan ini. Ini tuh jam berapa, Bi? Setengah sebelas dan kita nyampe Surabaya jadi itu jam 10. Terus divaksin sebentar, terus itu sekarang kita mau keliling-keliling kota Surabaya. Oke. Keliling-kelilingnya dilihat dari kamera yang di depan aja karena ini kita pakai buat lihat map. Oke, guys. Oke, Bi. Oke, tonton terus videonya. Yo. Sembari kita nanti mengupdate bagaimanakah respon tubuh kita terhadap vaksin yang ketiga.
rutenya, jalurnya guys, rame, padat, merayap. Tapi ini gak terlalu padat-padat banget guys. Biasa nih macet. Sampai rodanya kali stop. Kita itu tidak tahu jalan-jalan Surabaya, kita tetap pakai map. Pandunya map. Surabaya kayak gini guys, jam siang kayak gini guys, kalau jam pagi pastinya guys nggak bisa gerak kayaknya. Yang belum tahu jalan-jalan Surabaya, inilah penampakan jalan di kota Surabaya. Kita tuh udah sering banget ke Surabaya, cuman suami saya ini belum hafal jalannya. Susah guys ngapalin kota Surabaya, jalan-jalan di Surabaya itu. Ampun guys. 2 minggu sekali muter-muter di Surabaya. Hampir berapa tahun? Dan belum hafal-hafal juga. Belum hafal-hafal. Tapi baru nyampe sini, oh iya ini kan jalan yang kemarin yang sering kita gini, kayak gitu. Tapi ya, jujur aja kita belum hafal-hafal. Adakah yang sama seperti kita? Kolom di kolom komentar. Kita ada itu, aduh jalannya susah banget guys. Ramai pol dan jalannya hampir sama. Kita ke arah mulu pulang ini. Iya. Sebelah kanan sini. Iya. Iya ke kanan sini nih. Mana aja? Iya. Oh iya. Kan guys, ini tuh jalan-jalan yang sering kita lalui guys, dan kita nggak hafal, jujur. Nah itu apa itu apartemen? Saya hitung kemarin itu guys ya, 25 kayaknya. Iya 21. 25. Antara 21 atau 25. Ya, gedung yang di sebelah kiri itu guys. Kita, nah ini lampu merah terlama di sini. Ya. Saking gabutnya sampai kita menghitung jumlah apartemen guys. Nah, apartemen di kiri. Saking lamanya. Sampai 25 kita hitung. Nah ini alhamdulillah cepat, tumben. Ada kena merah lagi. Biasanya kita itu kena lampu merah sampai 4 kali dan 5 kali di sini guys. Ini untungnya nih, udah pasti kita lolos nanti kena lampu hijau. Ayo pak jalan. Alhamdulillah guys, kalau lurus arah bandara. Kita kalau ke bandara tinggal lurus, kita arah ke Rungkut. Tapi kita udah hampir 2 tahun ini nggak pernah ke bandara.
Ya. Betul. Pandemi, guys. Dan hampir 2 tahun ini juga kita nggak pernah ke stasiun kereta api. Biasanya itu tuh dua tempat itu tuh langganan kita. Nah, tapi ada cerita lucu, guys. Tadi kita lurus pengennya pulang ke sini, nggak taunya lurus masuk bandara. Itu pengalaman berharga, guys. Hidup di jalan. Muter-muter di dalam parkiran bandara. Pengennya lewat sini, lupa lurus jadinya. Perhatikan rambu-rambu itu, lewat kanan nggak boleh, ke kiri. Terbalik. Dan lewatan aku duta ban.
Enggak, Duta Pen masih di sana. Sini ya. Terbaliknya masih lurus, sana. Ini muter baliknya di sini. Mana? Ini muter balik. Ini loh masih jauh. Ya ini pas jadinya ya. Benar. Kalau salah saya nggak mau tanggung jawab ya. Orang ini masih lurus. Benar. Ya. Iya. Ah, saya benar. Udah mau turun hujan, guys. Mana enggak ada bengkel Nissan. Bener tadi itu kok. Ya, coba kita lihat. Gini, guys. Kalau kita di jalan kayak mau bertengkar terus. Iya. Yang satu suruh belok kanan, udah mapnya udah belok kanan, tetap aja suruh lurus. Begitulah kita. Apakah ada yang seperti kita selalu berdebat tentang perbedaan? Orang udah mapnya udah suruh muter balik di sana, ngambil yang muter balik yang jauh. Coba kita lihat. Besar tadi putar balik yang pertama itu, guys. Ini muter balik di sini. Mana bengkelnya, kita lihat aja apa deket putar balikan yang tadi. Ataukah juga sudah mulai turun hujan, guys? Seperti biasa kita hujan-hujanan untuk bawa mobil. Di sebelah kanan, kiri. Mobil 400 juta itu mau ninja apa? CX-10. No, itu malah di sana itu. Nah, ini tadi putar balikan di sini. Ini coba lihat sebelah kanan ini. Ini tadi kan putar balik di sini. Sering terjadi, guys, perdebatan seperti itu di antara kita berdua. Itu dia, ternyata iya benar. Tuh, yang Nissan itu. Hah? Itu tuh ada tulisannya Nissan. Mana? Itu Nissan. Jemur Sari itu. Iya. Oh iya. Orang itu di sini ada. Oh, maafkan gila. Kami berdua. Riuh. Oke. Oke, guys, cukup sekian jalan-jalannya muter-muter di Surabaya setengah hari, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah. Yang belum subscribe, tolong ditekan tombol subscribe-nya ya. Bantu lihat kita. Dia ngomong. Lihat keseruannya di video-video kami selanjutnya. Acara jalan-jalan terus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, kawan. Mantap, kawan. Dadah. Apa coklat?